Oke, seperti ini ya keadaannya teman-teman. Sangat kotor dan berdebu ya. Oke teman-teman, ini setelah saya bersihkan ini ya, hasilnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Hari ini saya mendapat sebuah servisan lagi ya, sebuah tip deck Polytron dengan tipe BB435K. Untuk tip deck ini katanya minta dimodif ya. Jadi di sini saya akan mengganti untuk powernya dan juga PSU-nya ya. Jadi di sini saya akan merubah tip deck ini biar lebih enak lagi ya untuk suaranya. Oke, kita akan cek saja untuk bagian dalamnya ya, seperti apa ya. Oke, buat teman-teman, bila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dukungannya ya dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga share. Dan buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, kita langsung ke videonya saja. Oke, ini untuk keadaan dalamnya ya. Suaranya berbunyi dengung lagi ya. Jadi ini disimpan ya, nggak pernah diservis lagi. Dan dibawa ke sini ya. Ini untuk keadaan dalamnya ya. Sangat kotor sekali ya. Ini sudah berdebu ya. Debunya sangat tebal sekali ya. Ini seperti ini ya. Nanti kita akan bersihkan biar seperti baru lagi ya. Ini nanti kita akan bersihkan semuanya. Dan ini untuk trafonya juga udah pernah diganti ya. Ini memakai trafo yang lumayan besar ya. Ini pernah diganti memakai trafo yang 5 ampere besar nih ya. Ini untuk trafonya cukup bagus ya, ini dari produk Era. Oke, jadi ini pernah diservis ya, dan ini sudah ditambah menggunakan power SHL ya, seperti ini ya, tempel. Tapi untuk sebelahnya aja ya, yang sebelahnya masih tetap utuh, masih memakai IC neck ya. Ini ya. Jadi di sini saya akan merubahnya memakai power OCL 400 watt dan juga elko ya, yang akan saya besarkan ya, karena ini untuk trafonya juga besar biar lebih mantap lagi suaranya. Oke, kita akan bersihkan untuk tip decknya ini. Nanti setelah kita bersihkan semua, baru kita akan pasang untuk bagian power OCL nya ya, dan juga PSU nya Oke, saksikan terus videonya ya teman-teman. Dan kita akan bongkar dulu untuk power bawaannya ini ya. Kita akan bongkar dan nanti kita akan bersihkan ya. Oke ya, setelah kita lepas ini kita akan langsung bersihkan saja ya. Oke, kita bersihkan dulu untuk bagian mesin-mesin yang lainnya. Oke, ini sudah sangat berdebu sekali ya, karena emang ini sudah disimpan terlalu lama ya, semenjak rusak ya. Ini pernah diservis lagi. Ini menjadi normal dan lebih mantap lagi ya. Ini sangat berat sekali ya. Tampunya ini gak mampu ampere murni. Oke, seperti ini ya karena teman-teman. Sangat kotor dan berdebu ya. Ini kita akan bersihkan ya. Untuk bersihkannya cukup dengan menggunakan kuas saja ya. Oke teman-teman, ini setelah saya bersihkan ini ya, hasilnya seperti ini. Sudah terlihat bersih ya untuk mesinnya dan juga bagian-bagian dalamnya ya, sudah bersih semua. Dan untuk panel depannya juga sudah saya bersihkan ya. Sudah kelihatan bagus lagi. Oke, kita akan langsung ke perakitan power OCL-nya ya dan juga PSU-nya. Oke. Tonton terus ya sampai habis biar teman-teman bisa mengambil ilmunya. Oke teman-teman, ini untuk power OCL nya ya, 400 watt ya, stereo. Ini dari produk SKJ ya. Ini produk ini lumayan ya, saya sering pakai yang ini. Nah, ini untuk suaranya cukup bersih ya, jadi saya pakai yang ini.
Oke, kita akan sambung dulu untuk bagian kabel inputnya ya, yang dari tip deck polytronnya. Ini ya, ini untuk kabel inputnya. Ini dari jalur volumenya ya di sini. Teman-teman bila ingin pasang ini sangat mudah sekali ya, karena ini kabelnya sudah terpisah ya untuk kabel output dari tipnya, dan ini tinggal masukkan saja ke bagian power OCL-nya ya. Kita akan langsung pasang saja. Oke, kita pasang di sini ya. Ini untuk kanan kiri R dan L-nya ya. Sangat ramai sekali di sini teman-teman. Banyak anak-anak kecil. Kita solder dulu. Oke, untuk kabel input sudah terpasang ya. Ini input atau output dari tip deck-nya ya, sudah terpasang. Dan kebetulan ini juga sudah saya kasih dudukan ya untuk power OCL-nya. Ini sudah saya kasih dudukannya ya. Ini nggak saya rekam ya, karena mungkin terlalu lama ya untuk membuat dudukannya ini. Jadi dudukannya ini memakai spacer ya, ukuran 1 cm, dan untuk melubangnya memakai bor ya. Nah, ini sepertinya kita akan baut dulu ya. Dan kita akan sambung untuk kabel bagian output speakernya ya. Nih, untuk R dan L nya ya, ini sudah saya pasang kabel juga untuk mempercepat waktu ya. Kita pasang di sini ya. Ini karena masih memakai terminal RCA ya. Oke ya, untuk pemasangan kabel output inputnya sudah selesai ya. Untuk inputnya, dan ini untuk output speakernya sudah selesai. Dan ini untuk PSU-nya ya, ini saya pasang sekun ya, biar mudah ya. Oke, kita akan pasang untuk PSU-nya ya, dan ini udah saya pasang kabel juga ya untuk arus AC-nya. Kita akan pasang dulu untuk bagian kabel yang dari powernya ya ke PSU. Nah, ini yang merah ke plus ya, merah ke plus, dan yang hijau ke CT ya atau brown, dan yang hitam ini untuk bagian minnya. Oke, seperti ini ya, sangat mudah sekali dan sangat cepat ya dikerjakannya. Oke, ini sudah saya pasang dudukan juga. Oke, kita langsung baut saja ya biar kencang. Ini saya kasih dudukan cukup 2 saja ya, yang penting kencang ya. Oke, di sini saya memakai 25 PAC ya. Power ini untuk polnya memakai bentuk 25 ya. Untuk setnya. Oke ya, sudah selesai untuk pemasangan power OCL-nya. Ini tinggal kita tes saja ya untuk hasil suaranya seperti apa ya. Kita rapikan dulu, kita tali ripet untuk kabelnya biar nggak berantakan ya. Oke ya. Oke, kita akan langsung tes ya untuk hasil suaranya seperti apa. Oke, kita akan mulai untuk pengetesannya ya. Ini setelah saya rapikan ya.
Ini untuk bodinya semua sudah saya bersihkan, dan ini untuk penutupnya juga sudah bersih lagi ya. Dan panel-panelnya sudah oke bersih. Dan saya akan mengetesnya memakai modul MP3 Bluetooth ya. Ini juga pesanan dari yang punya tip ini. Kita akan putar musik dari HP. Kita cari yang aman-aman saja ya lagunya. Ya. Oke ya teman-teman, demikian ya untuk hasilnya. Dan ini udah siap diambil ya sama yang punya. Oke teman-teman, demikian tadi ya untuk modifikasi tip deck Polytron BB435K hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.